Untuk menggunakan Attentiv, kita bisa pergi ke attentiv.com. Attentiv merupakan sebuah layanan yang berfokus pada aplikasi mobile, di mana dengan Attentiv dapat memberikan bantuan untuk meminta dukungan atau tanggapan dari pengguna. Attentiv dirancang untuk membangun keterlibatan dari pengguna. Secara sederhana, cara kerja Attentiv adalah dengan mengumpulkan data, menganalisa, dan langsung melakukan aksi terhadap temuan data tersebut. Attentiv memiliki beberapa layanan seperti Customer Acquisition, Reputation Management, Customer Loyalty, Product Up Roadmap, CX and COVID-19, Customer Retargeting, dan Employer Experience. Sekarang kita coba untuk melihat apa isi dari Attentiv. Berikut adalah alur kerja dari Attentiv. Dimulai dari awal, lalu mengundang tim, lalu menganalisa, lalu didefinisikan, dan memulai untuk interaksi. Pada fitur insight, pada layanan ini, kita bisa mendapatkan wawasan mengenai aplikasi yang kita ujikan. Selanjutnya, kita juga bisa melihat interaction, yaitu salah satu layanan yang dimiliki oleh Attentiv, di mana pada layanan ini kita bisa melihat interaksi-interaksi yang dilakukan oleh para pengguna.